Lagu siapa aku juga gak tahu ini ya, gak pernah dengar aku. Cuma jadi bagus loh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel aku, Yulindri Pang Pang Miang Revi. Yeay. Tetap semangat, tetap kerja keras dan pastinya tetap sehat guys. Karena kalau gak sehat gak bisa semangat, gak bisa kerja dan gak bisa ngapa-ngapain. Oke, kali ini kita mau dengerin video dari Zidan lagi. Dan kita langsung aja pakai headsetnya dulu. Karena biasanya aku dari awal gitu pasang headsetnya ya kan. Maaf ya basa-basi. Oke, kali ini kita mau reaction-kan videonya Zidan. Tapi ini aku mohon maaf banget, aku gak bisa selalu nge-reaction-kan videonya Zidan. Karena kalau untuk videonya Zidan, Triswaka, atau lagu-lagu kayak gitu geng, itu tuh kena klaim hak cipta gitu. Tapi tenang aja, aku tetap suka sama mereka. Aku tetap denger-dengerin video-video mereka. Dan lagu-lagunya itu keren-keren banget suaranya, aksi mereka di panggung. Wah, walaupun cuman kayak panggung indie gitu, tapi tetap cucok meong ya kan. Udahlah, anak Indonesia tuh karyanya bagus banget. Oke, gak usah basa-basi lagi, kita mulai aja videonya. Tapi sebelum itu aku minta kalian like dulu video aku kalau kalian suka. Kalau kalian gak suka, kalian dislike aja. Kalau kalian belum subscribe channel aku, subscribe dulu. Karena satu subscribe dari kalian adalah 1000 penyemangat buat aku bikin video-video yang lain. Oke, kita langsung ke videonya guys. Oke, ini nih emas hantaran yang tadi ya. Ini dia nyanyi sendiri nih guys. Aku pengen denger ya suaranya Zidan itu gimana kalau nyanyi lagu ini gitu. Berakhir sudah impian cinta, tinggal puing-puingnya. Ada impian indah jadi nyata, terkikis ombak menerpa. Kalau kau tutup mata itu masih. Oh, ini Zidan nih. Dulu engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji? Wow, agak storing. Aduh, enggak jadi. Pagi ku ingin tengoknya apa yang ku alami. Tadi diriku harus melangkah jauh darimu. Jauh darimu, jadi enggak apa-apa. Tetap bagus. Salah diriku. Apa sih bisik-bisik? Oh, dia lagi ngerekam tapi malu ngerekam ya, Bang ya. Iya, iya, iya. Rasa cemburu. Tiada salah dirimu kasih, salah pada nasibku sendiri. Karena tak punya emas permata. Aduh, tasnya jangan taruh situ, Kak. Diambil orang. Wih. Lagu ini spesial buat teman-teman semua. Buat aku juga, Kak. Gak punya gebetan, cari. Eh? Kok ngomongin gak soal gebetan? Wah. Tahu aja nih ya kakak-kakak nih. Enggak. Enggak ada cewek cowoknya gitu. Engkau sayangi, mengapa kau tinggal pergi? Oh, di manakah janji yang suci yang katamu tak terbagi? Mendayu-dayu, seru sih, bagus. Ingin kau mengerti apa yang lagi diriku harus melangkah jauh darimu. Yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng. Andaikan aku boleh bertanya, apakah ada salah diriku agar ku jauh dari prasangka rasa cemburu?
Suka, aku suka banget sama suaranya, sumpah. Tiada salah dirimu kasih. Enggak lebay banget gitu. Cengkoknya pas. Sendiri karena tak punya emas permata hantaran cinta. Lagu siapa aku juga enggak tahu ini ya. Enggak pernah dengar aku. Cuma jadi bagus loh. Oke guys, sampai situ ya videonya. Maaf tadi aku salah untuk di awalnya, tapi itu bagus juga sih suara cowok sama apalagi suara Nabila. Apalagi kalau misalnya Nabila sama Zidane-nya sendiri ya kan, bukan sendiri ya, berdua ya. Itu wah, aku kemarin wih, ini gila banget sih suara Nabila ya, tuh pas juga sama si Zidane-nya. Sukses buat mereka berdua. Tapi mohon maaf banget kalau misalnya aku bakal jarang-jarang ya untuk reaction-nya. Soalnya gimana ya, untuk klaim hak cipta lagu tuh agak susah guys ya untuk reaction, padahal kita cuma nge-reaction aja gitu. Dan kalau misalnya aku post-post kan jadi gak enak juga kan ke kalian, kayak yang di awal-awal tadi. Jadi ya harap maklum aja. Oke, segitu dulu video dari aku. Semoga menghibur kalian. Kalau kalian suka, kalian komentar. Apalagi yang bakal aku reaction kan, kayak tentang prank solawat atau apapun yang menarik dan lucu gitu ya kan guys. Kalian tulis aja di kolom komentar. Dan aku juga reaction kan TikTok-TikTok. Kalau kalian ada video-video lucu dari TikTok, kalian langsung aja tag aku di TikTok aku @yulindrerevi atau di Instagram aku @yulindrerevi. Oke, segitu dulu videonya. See you in my next video. Bye-bye. Cuk.